Idul Fitri menghiasi kebahagiaan dan melambangkan kemenangan bagi umat muslim, di mana puasa selama sebulan penuh menjadi madrasah bagi kaum beriman untuk belajar, menuntut ilmu, dan mengisi ulang keimanan sebagai media membangun karakter dan peningkatan ketakwaan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanda kemenangan tersebut dibalut dengan berkumpul dan bersilaturahmi dengan keluarga, sanak saudara, serta kerabat. Tidak sedikit umat muslim yang berada di perantauan menjadikan Idul Fitri sebagai ajang mudik dalam rangka berjumpa dengan keluarga. Namun tahun ini masih sama dengan tahun sebelumnya, di mana pandemi COVID-19 masih menyelimuti umat muslim Indonesia, sehingga kita tidak bisa bertemu secara fisik dengan sanak saudara dan berusaha menahan diri di rumah masing-masing. Hal ini bertujuan untuk memutus mata rantai COVID-19. Tetapi bukan berarti ikatan silaturahmi menjadi renggang, justru ikatan silaturahmi harus semakin kuat dan semakin erat. Kita semua merasa sepersaudaraan. Kita sebagai satu keluarga besar harus saling membantu satu sama lain dengan sama-sama berdoa agar pandemi ini segera berakhir dan kehidupan yang lebih baik hadir di depan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun, alhamdulillah di tengah pandemi COVID-19 kita masih diberikan kesempatan untuk dipertemukan di hari yang fitri ini. Segenap pimpinan dan sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Metro mengucapkan Selamat Idul Fitri 1 Syawal 1442 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum, siamana wa siamakum. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.